Kata Aisyah, Wallahi demi Allah, tidak ada hari yang lebih berkah, tidak ada hari yang lebih mulia daripada hari pernikahan baginda Rasul dengan Juwayir binti Al-Haris. Bagaimana tidak? Pada hari pernikahan Juwayir binti Al-Haris, lebih dari 100 orang dari kabilah Bani Mustalik berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan sampai hari ini bahkan Khrija dan keluarganya itu disebut dengan keluarga pahir Keluarga yang suci, keluarga yang mulia. Dan saya termasuk memegang hidung saya, kata Sultan. Ini membuat Nabi tersenyum, ketawa gitu ya. Dan begitu cara dia menghibur bagi Rasul. Wanita inspiratif dalam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu durra la yumkinu an tushtara min al-amwali bil kathra. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah dzi khisalin wa ala alihi wa al barara. Kita masih di program mengenal wanita-wanita inspiratif dalam sejarah. Dan wanita inspiratif hari ini adalah Juwairiyah bintil Harith ini sosok wanita mulia yang luar biasa. Bagaimana tidak inspiratif kalau keisla, kalau pernikahannya dengan baginda Rasul Sami ya, memberikan inspirasi kepada satu kabilah yaitu kabilah Bani Mustalik untuk muslim Islam. Maka komentar Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah menemukan suatu hari yang lebih berkah dari pernikahan Juwairiyah bintil Haris dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Karena pada hari pernikahan Rasulullah dengan Juwayri Yari Haris, lebih dari 100 keluarga memeluk Islam. Nah, bagaimana ceritanya? Kita akan bahas pada seri insya Allah. Juwair bin Haris Dari kabilah Bani Mastalik. Kabilah Bani Mastalik ini jamaah adalah sebuah kabilah yang dulunya sempat berseteru dengan Rasulullah SAW. Setelah perang Khandaq tahun kelima hijriah di bulan Syawal. Maka baginda Rasul segera memimpin ekspedisi, memimpin pasukannya untuk berangkat ke kabilah Bani Mustalak ini. Sebab dari mata-matanya beliau menangkap atau mendapatkan kabar bahwa Bani Mustalak ini sedang menyiapkan diri untuk menyerang kaum muslimin di Madinah al Munawwarah Dan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi perang besar, agar tidak terjadi korban yang banyak. Ya, karena kalau perang besar, ya, kemungkinan terjadi e, jatuh korban yang, yang tidak bisa dibatasi, maka Baginda Rasul menginisiasi, e, ya, e, membuat rencana untuk mendahului mereka, ya, mendahului mereka ke, ke Bani Mustolik, gitu kan, dengan harapan tidak terjadi peperangan. Sebab, kalau Bani Mustolik yang datang ke Madinah, ya, maka kaum Muslimin tidak bisa mengendalikan, karena mereka diserang harus melawan. Tapi kalau Rasulullah yang mendatangi mereka, bisa jadi tidak terjadi peperangan. Ini harus dipahami. Jadi kehadiran, kedatangan baginda Rasul dalam berbagai ekspedisi, baik yang beliau pimpin atau ya, diserahkan kepada para sahabat untuk memimpin, tujuannya bukan untuk perang. Tujuan bukan untuk perang, tapi untuk perdamaian. Jadi e, daripada mereka datang menyerang dan kemudian terjadi perang, kalau Nabi dan, dan pasukannya datang, belum tentu perang. Bisa jadi mereka minta damai, ataupun mungkin mereka kabur melarikan diri dan tidak terjadi perang dan salah satu mujizat yang Allah berikan kepada nabinya itu adalah kata Rasul nusir tuh birrabi masih as-sahr nusir nusir tuh nusir tu birrabi ya aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala kata Rasul ya birrab. dengan menanamkan rasa takut pada diri musuh masih rata syahr walaupun perjalanan ke tempat tersebut masih satu bulan ini mujizat Rasulullah yang diberikan kepada beliau dan, yang mungkin tidak diberikan kepada Nabi Nabi sebelumnya. Maka singkat cerita jemaah berangkatlah baginda Rasul dengan pasukannya menuju ke Bani Mustalik dengan bawa pasukan dan harapan Rasulullah menjadi kenyataan. Ketika baginda Rasul ketiba di tempat tersebut di Bani Mustalik yang terletak di daerah sumur Muraisi namanya, maka peristiwa ini dikenal juga dengan perang Muraisi karena terletak di daerah E, sumur ya, yang dikenal dengan e, biru atau mata air muris dan seperti dugaan baginda rasul kehadiran beliau yang begitu mendadak dan e, dengan pasukan yang siap gitu kan membuat e, musuh ya kabur melarikan diri kocar kacir dan nabi memenangkan peperangan bahkan nyaris tanpa korban sama sekali maka sebagaimana e, sebuah pasukan yang menang ya nabi menguasai daerah ini, menawan beberapa orang di antara mereka, bagi yang melawan segera dieksekusi, dan mendapatkan harta rampasan yang cukup banyak, sebagaimana tradisi waktu itu, dan di antara sekian banyak tawanan itu adalah Juwairiyah bintil Haris. Seorang istri dari pimpinan kabilah Bani Mustalik ini, dan dibawalah Juwairiyah bintil Haris ini ke Madinah Al-Munawwarah, dan dalam perjalanan, E, harta rampasan perang, tawanan perang yang e, dibagikan kepada para sahabat, dan kadar Allah, Juwayriya bintil Haris ini, e, jatuh ke tangan seorang sahabat, sabit bin Qais. Ini e, seorang sahabat, sabit bin Qais. Dan saat itu kemudian Juwairiyah yang berada di dalam e, tawanan atau kemudian jatah dari sabit bin Qais, e, merasa dirinya e, lebih berhak karena juwairiah bintil Haris ini seorang wanita yang terkemuka, yang pandai, orang yang apa namanya berpendidikan kalau zaman hari ini ya, dia merasa dirinya tidak layak menjadi tawanan perang. Dia ingin memerdekakan diri. Kata dia, ya sabit, saya ingin memerdekakan diri saya. Bila perlu saya tebus. Oh, kalau itu kata Sabit bin Qais, ini bukan wewenang saya. Silakan anda temui Rasulullah SAW. Maka uh, Zail Juwayir Haris ini segera menemui baginda Rasulullah SAW. Nah, apa yang terjadi setelah Zainab binti, uh, setelah Juwairah al Haris menemui Baginda Rasulullah SAW? Ya, kita akan bahas setelah yang baik. Kita masih di program meneladani wanita-wanita inspiratif dalam sejarah. Dan tokoh kita kali ini adalah Juwairia bintil Haris radhiyallahu anha. Dia adalah tawanan perang Bani Mustalik yang berada dalam kekuasaan Sabit bin Qais al Ansari. Sebagai wanita yang terpelajar, terkemuka, istri salah satu kabila atau istri pimpinan kabila Bani Mustalik dan putra terkemuka dari putri terkemuka dari mereka. Maka dia berkata kepada Sabit bin Qais, kata dia, ya Sabit, saya ingin memerdekakan diri saya. Bila perlu, kalau bayar, saya bayar. Ya, karena dia merasa dirinya tidak pantas menjadi budak, dia harus merdeka. Kata Sabit bin Qais, itu bukan wewenang saya, itu wewenang Rasulullah. Maka dihantarkanlah Juwayri bin Tilharis ini ya, menemui baginda Rasul SAW. Ada kisah menarik teman-teman sekalian. Jadi, Waktu itu ya bin binti bintil hari ini berada dalam sebuah tenda ya sementara Rasulullah ada di tenda lainnya ya maka binti bin harus keluar dari tenda ini lalu kemudian waktu itu Aisyah juga ikut dalam perang Bani Mustalik nah, nanti ada ada pembahasan khusus tentang Aisyah dalam peristiwa perang Bani Mustalik ini ketika diri fitnah yang dikenal dengan hadisul ifki gitu ya nah Aisyah ngintip dia melihat ada seorang wanita keluar dari tenda Sabit bin Qais. Tenda tahunan perang. Menuju ke rumah atau menuju ke kediaman Rasulullah. Di tenda Rasulullah. Komentar Aisyah menarik. Kata Aisyah. siapa itu? Kanan maliha. La yaraha ahadun illa akhazadhu binafsi. Luar biasa. Jadi kata Aisyah kanat maliha ini wanita maliha kalimat maliha ini jemaah bukan hanya jamilah jamilah cantik tapi maliha ini lebih dari cantik menawan bahkan ditambahkan oleh Aisyah dalam dalam kalimatnya la yaraha ahadun illa tidak ada tidak ada orang yang yang melihat wanita ini la yarahu la yaraha ahadun kecuali dia akan mengambilnya untuk dirinya sendiri maksudnya akan menjadikannya sebagai istrina dia sedang menuju ke Rasulullah maka dalam benak Aisyah dikatakan, saya ingin tahu apakah Nabi nanti akan menjadikannya sebagai wanita yang huria yang bebas atau menjadi istrinya, istri Rasulullah SAW. Maka Juwair bin Al segera masuk ke tendanya Rasulullah SAW bersama dengan sahabat Nabi yang lain tentu saja dan dia pun mengemukakan keinginannya. Ya Muhammad kata dia, saya ini wanita terpelajar, wanita terhormat. Putra dari tokoh Kabilah Mustalik. saya ingin merdeka. Bila perlu katanya saya bayar, saya akan memerdekakan diri saya. Kata Baginda Rasulullah, dia ya juairia. Nama aslinya adalah Barrah yang kemudian diganti dengan juairia. Ya Barrah kata Rasulullah. Apakah engkau mau saya berikan sesuatu yang lebih dari huriyah, lebih dari kemerdekaan? Jadi terbebasnya seseorang dari tawanan perang, terbebasnya seseorang dari perbudakan, ini adalah hal yang luar biasa. Ketika seseorang bisa merekakan dirinya, ini adalah harapan semua orang. Tapi baginda Rasul menjanjikan kepada Juwairiyah sesuatu yang lebih dari itu. Bagaimana dia tidak tertarik? Dijanjikan kemerdekaan saja, itu sudah hal yang luar biasa. Ini Nabi mengatakan lebih dari itu ya Juwaria, maukah engkau saya berikan sesuatu yang lebih dari sekedar sebuah kemerdekaan? Lebih dari terbebas dari tawanan perang. Apa itu? Kata Rasulullah, engkau saya angkat menjadi istri. Bayangin, lebih dari sebuah kemerdekaan. Dimerdekakan saja dari perbudakan, dibebaskan dari tawanan perang, luar biasa. Ini diangkat oleh Rasul menjadi derajat yang luar biasa mulia. Makanya kalau kita bicara tentang Pandangan Islam, maka Natul Mar'atif islam kedudukan wanita dalam Islam itu betul-betul terhormat luar biasa. Bayangan seorang budak, tawanan perang, biasa diangkat menjadi wanita mulia, pendamping Rasulullah, bukan selir, bukan, bukan selir, bukan, tapi istri Rasulullah, ummul mukminin. Ya, maka Juwairiyah tidak menolak. Akhirnya, Juwairiyah pun menikah dengan Rasulullah, SAW, dan ketika para sahabat mendengar bahwa Juwayri bin Tal haris dinikah oleh baginda Rasulullah serentak mereka memerdekakan tawanan-tawanan yang berasal dari kabilah Bani Mustalik dan Aisyah menuturkan seperti di kita disebutkan pada awal apa pemaparan sebelumnya kata Aisyah wallahi demi Allah tidak ada hari yang lebih berkah tidak ada hari yang lebih mulia daripada hari pernikahan baginda Rasul dengan Juwayri bintil Haris bagaimana tidak pada hari pernikahan Juwayri bintil Haris lebih dari 100 orang dari kabilah Bani Mustalik berbondong-bondong masuk Islam. Makanya di antara motif tujuan pernikahan Baginda Rasul terhadap Juwairi ini adalah liddawah, untuk berdakwah. Di mana Baginda Rasul menikah dengan Juwairi bin Haris, maka sekampung kampung Bani Mustalik itu teman sekalian masuk Islam semua. Ini ya, hampir masuk Islam semua. Ini motifnya. Jadi bukan hanya motif karena kecantikan, Bukan hanya motif biologis, bukan hanya motif seks, tapi ada misi dakwah di balik e, pernikahan itu sendiri. Dan ini juga memberikan pelajaran dan e, sesuai dengan tema kita hari ini, wanita-wanita inspiratif dan juaria termasuk wanita yang memberikan inspirasi kepada kita semua hari ini tentang tentang kemuliaan, e, tentang e, motif e, hikmah di balik pernikahan baginda rasul dengan beliau, dan Allah swt memberikan usia yang cukup panjang kepada juwaria bintil haris. Ada yang mengatakan dia meninggal di tahun 58 atau 59 eh, Hijriah di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan ya dan telah memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap Islam, memberikan inspirasi kepada mereka. Walaupun baginda Rasul sudah meninggal dunia, tetapi Juwairiyah bin harus tetap kuat dengan keislamannya. Dia meriwetkan banyak hadis dari Rasulullah Islam dan diriwetkan kepada kita eh, hari ini. Nah, semoga kita bisa meneladani sosok-sosok seperti Juwai Rebintil Haris ini yang bahkan ya, pernikahannya memberikan inspirasi kepada para sahabat untuk memberikan budak-budaknya, memberikan inspirasi ya, kepada Bani Mustalik untuk Mas Islam. Seorang wanita yang sangat inspiratif. Demikian kita bertemu lagi pada sesi berikutnya insyaallah bersama saya Happy Anniversary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.